Assalamualaikum, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Terbongkar pula nama Amira Rosli dikaitkan dengan Puteri Sarah. Semua rahsia terdedah kini. Nama Puteri Sarah mula menjadi sebutan ramai selepas isu rumah tangganya mengalami kemelut akibat munculnya seorang individu yang mengganggu rumah tangganya. Sedia maklum, individu berkenaan adalah Ira, seorang selebriti muda dan juga merupakan anak kepada pelakon veteran Kaza. Ramai yang bersimpati dengan Puteri Sarah atas nasib yang menimpa rumah tangganya itu. Namun di sebalik itu semua, ada sesuatu yang terbongkar antara Puteri Sarah dengan Amira Rosli. Perkara yang terbongkar ini tiada kaitan pun dengan isu yang sedang melanda rumah tangga Puteri Sarah. Malah yang hendak dikongsikan adalah berkenaan Amira yang pernah berlakon bersama Sarah dalam sebuah drama. Pasti ada yang menonton drama berjudul Bersabarlah Duhai Hati yang ditayangkan ketika lockdown sekitar pertengahan tahun 2021. Memang rata-rata yang menonton drama ini berasa puas hati dengan pengakhirannya. Selain jalan ceritanya yang menarik, lakonan mantap daripada pelakon juga turut dipuji. Memandangkan drama itu sudah melabuhkan tirainya, Puteri Sarah yang memegang watak sebagai Dian, dia membuatkan perkongsian gambarnya bersama Amira Rosli. Gambar tersebut mendapat pujian ramai peminat apabila menyatakan mereka berdua kelihatan sama cantik. Selain itu, ada juga yang mengatakan Puteri dan Amira kelihatan seperti kembar dan adik-beradik. Jika sekali pandang, memang nampak hampir sama wajah mereka. Bagaimanapun, rata-rata tetap memuji lakonan mantap daripada kedua-dua pelakon ini. Lakonan mereka sehinggakan meninggalkan kesan terhadap penonton. Sehubungan itu juga, Puteri Sarah turut mengucapkan terima kasih buat penonton yang sudi meluangkan sedikit masa pada setiap hari selama 35 hari drama itu bersiaran di TV3. Dengan berakhirnya drama ini, terdapat suara-suara yang meminta untuk ia disambungkan dalam siri kedua. Sarah juga menyatakan harapannya untuk drama itu disambungkan pada siri yang kedua. Sama ada akan menyusul Bersabarlah Duhai Hati 2 ataupun tidak. Sama-samalah kita tunggu nanti. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.